Okay. Alright, macam saya ulas sikit eh. Saya ulas sikit eh. Cerita daripada Kak Rini, Kak Rashma tadi. Okay. Macam Kak Rashma cakap tadi, mungkin ada orang yang kurang senang dengan percakapan dia ataupun perangai dia. Tapi kita kena tahu guys, kita ni ada kekurangan kita. Kita juga ada kesalahan kita. Kita juga ada silap kita. Okay. Jadi kita tu kalau boleh cuba berbuka hati untuk memaafkan dan mengikhlaskan seseorang tu. Okay. Tujuan kita dekat sini, tujuan Hafiz pun nak keluarga Merpati ni kompak. Dan benda ni pun Hafiz pernah bilang sebelum ini. Hafiz bukan nak kompakkan itu tujuannya khusus buat Hafiz aja, tapi buat kalian untuk menjalin silaturahmi. Sebab itulah Hafiz bila dengar macam Merpati berantem, bukan berantem lah, which is macam lagi apa perang-perangka, lagi ada yang ngomong gini, ngomong gitu, sama ini, sama itu. Hafiz dengar je Hafiz udah gak senang guys. Sebab bukan itu yang Hafiz mahu. Bukan itu yang Hafiz mahu. Pokoknya Hafiz selalu selalu ngomong janganlah bergaduh, janganlah berantem, gak usah lah guys, gak usah lah gini, gak usah lah gitu. Bukan apa kak macam ni. Kenapa saya buat macam tu? Kenapa saya tak bagi kalian tu berantem ke ataupun ni kan? Sedangkan kalau ikutkan ya, kalau diikutkan ya, kalau kalian mau berantem ya terserah kalian, itu kalian punya hal, bukan saya punya hal. Benar enggak? Kalau ikutkan, kalau diikut secara fisikalnya, itu kalau kalian mau berantem ya itu kalian punya urusan, bukan saya punya urusan. Tapi saya tu ada tujuan saya. Saya tu ada yang saya nak. Saya nak membentuk, saya nak membentukkan sebuah keluarga. Ibaratnya kita ini sama-sama di satu rumah. Kan saya dah bilang kan, kita ni di satu rumah. Jadi kalau kalian berantem, nanti keluarga kita tu berpecah. Keluarga kita berpecah, berpecah. Lepas berpecah nanti akan jadi adalah isu-isu di luar, adalah omongan-omongan di luar, sampaikan keluarga-keluarga lain tahu. Macam tu. Ibarat kita jaga adik-beradik kita lah, kita jaga mak kita, jaga ibu kita, jaga ayah kita. Macam tu lah maksud dia. Saya pun pernah cakap dulu. Dulu pun saya pernah bercakap, okay, andainya satu hari nanti kalau kalian udah tidak support saya, udah tidak bisa menerima saya, kalian tu, saya nak kalian tu seling saling lagi mengeratkan silaturahmi kalian antara yang lain. Faham tak? Saya pernah bercakap tentang benda ini dulu. Berkali-kali juga saya pernah cakap, andainya satu hari kamu udah tidak bisa support saya atau tidak bisa melihat saya lagi, mungkin ada kesalahpahaman ke, ada terguris hati ke, apakah kan, sebab saya juga manusia yang biasa, penuh dengan silap, salah dan dosa. Jadi dari situ saya tak kisah kalian sebenci mana pun terhadap saya, tapi hubungan kalian sama dengan yang lain tu, yang kalian udah bikin kemesraan bersama tu, jangan diputusin juga. Terusin aja hubungan kalian, jaga silaturahmi kalian baik-baik. Itu yang saya nak sebenarnya. Okay, insyaAllah semoga diberi erat-erat lah untuk semua. Okay, alright, jom. Jadi saya nak jemput keluarga Singapura. Jom, let's go. Keluarga Singapura, silakan request di ruangan. Request. Amin. Layannya kecil. Iya, iya, layannya kecil sebab Hafiz buka multigas. Kalau buka multigas memang dia akan kecil. Singapura lagi siapa ya? Keluarga Singapura, silakan request di ruangan komentar. Halo, assalamualaikum.
semuanya. Waalaikumsalam. Lagi-lagi keluarga Singapura. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Kak Arista, mana? Assalamualaikum, Kak. Arista, naik Arista. Arista mana? Arista naik. Kak Arista, adikmu udah panggil itu. Naik sayang. Ada nggak Arista? Nggak ada kayaknya. Saya tak nampak nama dia lagi. Queen Wulandari, tolong kondisikan typingan Anda. Kak Arista tak ada ke? Kak Arista? Dek? Tadi ada lah. Tadi ada loh. Iya. Kalau nggak mau ya sudah, nggak apa-apa. Jangan dipaksa. Re, kamu naik tak? Ayo naik. Kak Re nak naik ke? Ayo Kak request. Naik, Kak Re. Ayo bisa. Ayo Kak Re. Naik Re. Ayo. Kamu nggak akan bisa mendapatkan kesempatan ini ketiga kali, kedua kali loh. Tidak. Nggak apa-apa, nggak on cam gini aja nggak apa-apa. Ini malu. Tenang Kak Kusnul, saya ajak apa itu dia gelut dulu di lapangan. Mama, kalau perlu ikat kedua tangannya, bungkus mulutnya, biar nggak typingan. Kak Cendol buka lah kamera. Oh, kita ada Kak Wilam. Alright, lagi? Ada lagi? Kak Saipah. Wow. Ada Kak Saipah enggak? Astaga. Kak, bajunya kebalik. Enggak apa-apa, kan aku mau sombong menunjukkan habis alum. Oh, iya. Alam ya yang di bawah. Bersihkan typingan Anda. Jangan menghujat saya, nanti saya hujat kembali. Bang Along, di Arista ada tuh. Mana? Di Arista ya naik. Ada naik dek. Kak Arista. Tolonglah Kak Cendol. Kak Dila, tolong ya jangan typing, nanti aku blok lepas ini Kak Dila. Kak Arista mana? Coba komen. Ya Allah Kak Cendol, Kak Dila, tak nampak ke Kak Dila? Kak Re, nanti kamu nggak naik. Re, Kak Arista mana? Dek, kamu dicari adikmu loh. Dada. Naik aja. Halo, assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Ayo satu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ada lagi? Semuanya. Ada lagi satu? Waalaikumsalam. Ayo penuhin kotak, guys. Penuhin kotak. Cendol malam ini jadi rocker. Kelvin, kamu naik Kelvin. Ayo Kelvin Hafiz. Di Arista naik enggak? Aku. Ada. Ada naik, Dek. Naik, Dek. Mas Cendol. Naiklah Kak Arista. Siapa? Mama, tolong ya jangan buka rahasia. Lepas ini nanti mama aku blok. Cinta. Mama jangan lupa dikirim ya, Ma. Mama. Mama kepang. Kak Arista yuk naik. Arista naik. Yeah. Alhamdulillah.
Enggak usah om, kan enggak apa-apa juga yang om kan nang wajah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lihat tuh. Sayang. Okay, assalamualaikum itu, keluarga berpati Singapura. Okay, jom akak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam abang. Alright, kita mulakan dengan Kak Cendol lah. Kak Cendol yang nampak rokes malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat malam. Saya di sini. Waalaikumsalam, Mbak Cenul. Saya di sini mewakili keluarga Merpati Singapura mengucapkan anniversary yang kedua tahun. Sukses selalu ya. Amin. Terima kasih. Terima kasih adik sudah menjadi adik kita dan juga sudah menyatukan keluarga di seluruh negara, di seluruh dunia, dari Taiwan, Singapura, Hong Kong, Malaysia, dan Indonesia. Aku nggak bisa mengatakan apa-apa, aku juga nggak bisa memberikan sesuatu yang mungkin perkataan yang gimana ya, pokoknya aku nggak bisa ngomong apa-apa. Aku cuman bisa ngomong le, aku sayang karo kowe. So sweet Kak Cendol, janganlah nangis. Terima kasih untuk 2 tahun ini semuanya yang sudah stay dari dulu sampai sekarang. Dari yang pertama kita mengenal kamu dari tas Hello Kitty, sekarang jadi LV. Oh. Kami sayang kamu tanpa syarat. Terus kami maafkan kami kalau kadang-kadang kita pun menghujat kamu, tapi kadang-kadang kamu pun boleh speak up karena kesabaran orang juga ada waktunya. Tapi kamu adalah host terbaik yang tidak pernah menjelekkan host lain ataupun menyindir host lain ataupun gimana-gimana, enggak pernah, karena kamu the best. Kamu adalah adik kita, kamu adalah keluarga kita, dan kamu bukan siapa-siapa. Walaupun kamu itu dari negeri seberang, tapi aura kamu itu memang keluarga kita, adik kita. Oh, sedih juga. Dan aku minta lagi maaf. Lagi ngerayu kayaknya ini mau Nul. Dan aku minta maaf waktu minggu itu karena kita nggak beli cake, kita hujan, kita nggak bisa keluar, kita nggak bisa foto-foto. Pagi itu nggak bisa foto-foto, cuma makan di gedung gitu. Jadi sebagai gantinya, aku sudah bawa cake. Happy anniversary buat Merpati di seluruh dunia. Terima kasih untuk keluarga ini. Terima kasih untuk semuanya. Jadi ini saya takut nggak ada apa itu, takut api nanti terkena benet. Jadi gini saja. Happy anniversary untuk Merpati seluruh dunia. Terima kasih sudah mensupport Abis dari dulu sampai sekarang, menyayangi dia tanpa syarat, menganggap dia adik kita. Tolong ya, kalaupun suatu saat kalian tidak menyayangi dia, setidaknya jagalah hati dia sedikit saja. Jangan menghujat dia. Itu saja, tinggalkan kalau memang itu kalian sudah tidak sayang terhadap dia. Terima kasih. Happy anniversary. Okay. Itu Lilin. Lilin. What? Itu. Sorry. Maaf. Sorry, lupa. Bukan. Lilin. Ini.
Ya Allah. Ya Allah. Saya punya mata udah naik balik. Ayo. Maaf, lupa, lupa, lupa. Saya tutup kamera ya, soalnya saya malu. Terima kasih Kak Cendol, thank you. Tutup kamera aja. Hey, jangan tutup. Oke, kayaknya yang lain, yang lain. Ayo. Siapa nih? Siapa mau speak? Assalamualaikum. Memang saya pakai kacamata, oke. Okay. Waalaikumsalam. Selamat anniversary kedua tahun buat Merpati semuanya. Makasih buat Along yang sudah menghibur dari dulu sampai sekarang 2 tahun yang dulunya tak kenal dengan seseorang jadi kenal, yang tak punya kawan jadi punya kawan. Kesempatan guys, mentos the best. Buat Merpati kompak selalu lah. Amin. Ada kata-kata lain. Terima kasih Kak Yuti. Thank you so much. Lanjut. Yang lain. Kak Irna, oh, Kak Irna terus hilang. Udah malam. Kasih. Ah, Kak Irna. Enggak, sinyalnya nge-lag. Udah. Udah, ah, Kak Irna. Silakan. Sah. Halo. Halo. Masih ada enggak? Oke. Okay, ada. 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 Oke. Okay. Halo, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Bingung mau ngomong apa, soalnya udah terwakilkan sama teman-teman semuanya. Saya sebagai tim Merpati Singapura mengucapkan happy anniversary yang kedua tahun. Terima kasih buat teman-teman semuanya bisa berkumpul bersama sebagai kita ki bukan apa ya, bukan fan tapi itu saudara. Alhamdulillah aku bahagia banget ketemu teman-teman semua. Apa? Yang kedua tahun sampai ketiga. Maaf, ini tadi anu Kak Husnul ganggu. Oh iya, bingung silakan. Aku mau ngomong apa. Ya udah, biar Bunda Alfi aja yang ngomong. Ya, baik, terima kasih Kak Ina. Silakan Bunda Alfi. Nanti kepanjangan bingung ngomongnya. Thank you Kak Ina. Bunda. Oke, yuk Bunda. Sama-sama. Bunda Alfi. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih atas kesempatannya, Bang. Sama-sama. Terima kasih sekali saya mengucapkan happy anniversary yang kedua tahun untuk Merpati. Amin. Dan terima kasih banyak untuk selama ini yang masih stay bersama kami, dan saya pun perwakilan dari tim Singapura minta maaf apabila belum bisa support yang terbaik untuk abang. Pokoknya udah terbaik Bunda. Untuk tim Singapura, apabila ada suatu ucapan ataupun perkataan yang tidak berkenan di hati kalian, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Selama ini yang memberikan kepercayaan kepada saya sebagai admin, mungkin banyak kesalahan yang saya buat terhadap kalian. Maafkanlah saya pun manusia yang punya perasaan.
Udah, mudah-mudahan untuk hati kalian terketuk untuk memaafkan saya dan bisa mempererat lagi tali silaturahmi kita kembali seperti yang dulu. Amin. 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 Mudah-mudahan. Untuk Abang sukses selalu, Bang. Amin. Terima kasih, Bunda. Ya, doakan kami di sini senantiasa dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Kita pun akan selalu mendoakan apa yang terbaik. Amin. Kita kesuksesan semuanya. Amin. Untuk kami berkati. Semangat dan sukses selalu. Amin. Sudah gitu aja, Bang. Terima kasih, Bunda. Thank you so much. Afif pun sentiasa doakan kakak-kakak Afif dekat Singapura sehat-sehat semua. Selalu dilimpahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kak Wilam ada sepatah ucapan nak ni ke? Okay. Assalamualaikum semuanya. Salam. Happy anniversary yang kedua buat Merpati dimanapun kalian berada. Salam kenal, saya Kak Wilam. And buat Hafiz, semoga sukses dan jangan mudah down. Insyaallah. Jangan mudah putus asa. Semoga sukseslah in everything. Okay, itu saja. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Wilam. Okay, Kak Re, ada apa-apa ucapan ataupun? Aduh, ngomong apa lagi, Mak? Kak Re nak cakap apa-apa ke? Nak sampaikan apa-apa ke? Ya, assalamualaikum Abang. Assalamualaikum Merpati. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang kedua, Abang Hafiz dan Merpati semuanya. Aduh, nggak bisa ngomong. Buat Abang sehat-sehat terus, semangat terus. Semoga sukses dan berjaya terus. Merpati, semoga selalu kompak, selalu bareng-bareng terus, selalu apa, Mak? Warai, Mak. Selalu sayang kamu. Selalu ada buat Abang Hafiz dalam keadaan apapun. Sebenarnya udah diucapin semua ya kata-katanya. Pokoknya doa yang terbaik lah buat Merpati dan Abang. Salam kompak selalu, semoga jaya, dan maafin saya kalau saya selalu kadang-kadang barbar ya. Udah dimaafin belum, Bang? Maaf, saya sentiasa memaafkan orang. Ya udah, sekarang saya buat lagi ya, Bang. Abang, I love you. Wah. Emangnya aku kenal kamu? Aduh, gawat belakangnya. Oke, next. Kak Saipah. Halo, assalamualaikum. Selamat malam semuanya, kakak-kakak dan bunda-bunda cantik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk tim Singapura yang udah kasih izin saya untuk masuk ke dalam kotak ini. Saya di sini sebagai anggota terhitung baru ya. Saya dengar cerita Hafiz Along itu awalnya dari kakak saya. Dia selalu cerita tentang Hafiz Along. Akhirnya aku penasaran. Kemudian waktu itu ada kesempatan meet and greet-nya Hafiz Along sama Ipan, Ki, terus siapa tuh satunya lupa aku. Di situ aku minta izin sama Bunda Alpi. Akhirnya Bunda Alpi itu ngasih izin kita, aku untuk ikut meet and greet-nya Hafiz Along. Pertama aku dateng ketemu, oh ternyata orangnya ganteng. Allah. Terus baik. Ganteng. Iya baik. Itu baiknya tuh kayak tulus.
Yalah bang ganteng, kalau nggak ganteng pasti kamu nggak ngefan kan kalau dia nggak ganteng. Aku tahu iso takmu. Guys, kalian dengar tak, dicek Afi ganteng. Iya nggak gitu juga lah kan. Banyak yang bilang ganteng tapi kan hatinya kan hati dia nggak bisa tahu lah pokoknya. Nah itu dia, ternyata pas aku hati kenal dia, oh ternyata Apis Along itu orangnya baik, terus sopan, punya attitude, orangnya masih bocil tapi pikirannya tuh udah dewasa. Itu yang bikin aku wah patut dia baru diacung jempol buat abang. Oh, ya. So sweet lah Kak Saipa. Di situ aku selalu ngikutin setiap ada di situ setiap ada event aku sempetin untuk gabung sama Mama Merpati Singapura, dan alhamdulillah di situ aku cuma apa ya, walaupun sebagai anak bawang tapi Mama Merpati itu welcome aku. Terus di situ kayak acara kemarin, maaf ya kalau ada yang aku tarik-tarik harus posisi begini begitu. Suka. Aku minta maaf buat Merpati. Ya. Aku minta maaf buat Merpati Singapura semua ya, karena aku kan terbilang di situ yang paling kecil, anak bawang, baru gabung. Tapi di situ aku enggak ngerasa kalau aku tuh anak baru gitu. Jadi ya, kesan dan pesannya itu untuk Mama Merpati pokoknya is the best lah. Ya. Di situ aku jadi punya keluarga baru. Terus aku bisa ikutin event-event tentang Hafiz Along dari Mama Merpati Singapura. Untuk kesempatannya, terima kasih Bunda Arista, Bunda Alfi, Kakak Husnul, pokoknya semuanya lah yang udah welcome aku ya. Terima kasih juga. Oke, deh, terima kasih juga Kak Saipa, udah menjadi keluarga kita. Udah jadi keluarga kita. Saya doakan juga Kakak. Yalah, ya, diberi kemesraan dengan keluarga-keluarga Singapura. Amin. Alright. Saya mewakili tim Singapura juga mengucapkan terima kasih banyak untuk semua keluarga Merpati dimanapun kalian berada. Walaupun kita berbeda negara, beda tempat, tapi visi dan misi kita sama, yaitu mensupport Hafiz Along biar sampai sukses. Yeay. Nah, pokoknya sukses. Maka dari terus itu juga, maka dari itu abang jangan merasa sendiri, kesepian, sendiri. Nah, karena Merpati itu selalu ada untuk abang. Ya, walaupun Merpati itu terbang ke sana ke sini, tapi akan kembali ke pohonnya. Ya. Betul. Yeay. Oke, next Arista. Terima kasih. Okay, untuk ntar dulu bentar. Oh, ada lagi. Untuk tim, jangan panjang-panjang tim semuanya. Jangan lupa jaga mata, jaga hati, jaga diri. Yeah. Bye-bye. Thank you. Oke, terakhir Bocil, cepat Bocil. Sama-sama, Bang. Ayo, Cil. Assalamualaikum buat Hafiz dan Merpati semuanya. Sebelumnya Arista mau ngucapin happy anniversary yang kedua tahun untuk Hafiz dan tim Merpati semuanya. Semoga karir Hafiz makin bagus, makin banyak yang tahu segala karya-karya Hafiz. Amin. Semoga makin sukses. Amin. Dan semoga makin banyak yang berdatangan dan makin banyak lagi yang sayang sama Hafiz. Amin. Semoga apapun yang Hafiz cita-citakan, apapun yang Hafiz sedang jalani, diberikan kelancaran, diberikan kesuksesan. Amin. Terima kasih udah menghibur kami, sudah jadi adik yang terbaik buat kakak, buat bunda-bunda dan semuanya dari keluarga Merpati kamu. Makasih udah sabar dari dulu
sampai sekarang kamu gak pernah berubah, Dek. Kamu masih tetap sama kayak dulu. Maaf kalau kakak belum bisa ngasih yang terbaik buat kamu. Maaf kalau kakak mungkin ada dari sikap kakak atau perbuatan kakak yang kurang berkenan di hati Hafiz atau di hati Merpati yang lain. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Udah, jangan nangis. Semangat, semangat. Dek, kamu kuat kok, Apapun itu, mana bunda? Kita tetap bersama kamu. Oke. Kuat kok. Demi Hafiz aku kuat. Insya Allah kuat. Buat Merpati semuanya. Mohon maaf kalau ada perkataan atau perbuatan dari Arista yang kurang berkenan di hati kalian. Maaf. Siapapun yang kenal atau gak kenal dengan Arista, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Terima kasih. Manusia itu gak lubang. Udah, jangan nangis. Semangat. Pokoknya kakak gak bisa, Dek. Pokoknya kakak Hafiz nih, pokoknya doa yang terbaik untuk Merpati. Semoga kedepannya kita bisa terus sama-sama buat support Hafiz, buat ngerayain anniversary yang selanjutnya. Apapun keadaannya, apapun kondisinya, tetap semangat dan support Hafiz selalu ya. Terus ada di samping Hafiz. Terus semangatin Hafiz. Jangan hujat dia di saat dia melakukan kesalahan, tapi nasihati dia. Cukup dengan nasihat, insya Allah dia akan mengerti. Tapi kalau dengan kalian menghujat, kalian membanding-bandingkan dengan yang baru, itu jalan yang salah. Tapi kalau dengan kalian menasehati di mana salahnya dia, insya Allah Hafiz akan paham apa mau kalian. Intinya kita harus terus sama-sama bergandengan, terus support Hafiz dalam keadaan apapun. Semoga kedepannya Merpati makin jaya, makin kompak. Pokoknya doa yang terbaik untuk Hafiz dan Tim Merpati semuanya. Amin. Amin ya Rabbal Amin. Terima kasih. Apapun itu kita tetap dukung adik. Walau bagaimanapun hati kamu harus stay. Kamu harus ingat perjuanganmu dari awal sampai sekarang. Turunkan egomu. Kalaupun kamu tidak bisa memaafkan seseorang, setidaknya kamu tetap ada buat adik, itu sudah cukup. Insya Allah. Harus tetap kompak ya bun. Alright, thank you so much kakak Hafiz. Sukses juga buat kakak-kakak Hafiz. Lupa aku pakai kacamata dulu, malu. Oh iya. Sukses untuk semua. Semoga dilancarkan rezekinya selalu. Sentiasa menjaga silaturahmi kalian semua. Amin. Saya doakan kebahagiaan kalian sentiasa berada di sisi kalian. Thank you. Udah, amin. Bye. Okay, udah di record, Mama. Mama Kosong udah di record. Bye bye. Thank you semua. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau sedih lah, janganlah nangis, guys. Patutnya kalian kena happy tau hari ni.